Desa Nguning, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya yang memikat, tetapi juga menjadi salah satu pusat distribusi pasir berkualitas tinggi. Di tengah cuaca yang kerap menyengat, tidak sedikit warga yang tetap gigih menjalani rutinitas di berbagai depo pasir yang tersebar di desa ini. Salah satu depo pasir yang paling terkenal adalah milik Pak Budianto. Setiap pagi, aktivitas di depo pasir milik Pak Budianto sudah terlihat ramai. Para pekerja mulai mengangkut pasir, mempersiapkan pengiriman ke berbagai daerah sekitar Wonogiri. Namun, meski pesanan dari luar daerah terus mengalir, banyak juga warga lokal yang memilih mengambil pasir langsung dari depo. Alasannya sederhana, mereka ingin memastikan mendapatkan pasir dengan kualitas yang terbaik. Di tengah kesibukan tersebut, teriknya matahari tidak menjadi halangan bagi para pekerja. Semangat mereka tetap tinggi, meski keringat terus mengalir deras di bawah panasnya sinar matahari. Cuaca panas ini sudah biasa. Yang penting, kerja beres dan pelanggan puas, ujar Pak Budianto sambil tersenyum. Baginya, kualitas pelayanan dan kebersihan pasir adalah yang utama. Pasir dari Desa Nguning dikenal memiliki kualitas yang sangat baik. Butiran pasir yang halus namun tetap kokoh membuatnya menjadi pilihan utama untuk berbagai proyek konstruksi. Mulai dari pembangunan rumah hingga gedung-gedung besar. Tak heran jika pesanan terus berdatangan, bahkan dari luar desa. Kami selalu memastikan pasir yang kami jual adalah pasir yang benar-benar berkualitas. Proses penyaringan dan pemilihan pasir dilakukan dengan sangat hati-hati, jelas Pak Budianto. Proses ini dilakukan untuk menjamin bahwa pasir yang dijual benar-benar bersih dari kotoran, sehingga hasil akhir dari proyek konstruksi menjadi lebih optimal. Depo pasir di Desa Nguning termasuk milik Pak Budianto melayani pengiriman ke berbagai daerah di sekitar Wonogiri. Mulai dari Purwantoro, Puhpelem, hingga ke daerah lain seperti Ponorogo. Pengiriman dilakukan dengan truk-truk besar yang sudah siap sejak pagi. Selain itu, bagi warga yang ingin membeli dalam jumlah kecil, mereka bisa langsung datang ke depo untuk mengambil pasir sendiri. Namun, pengiriman pasir juga bukan tanpa tantangan. Terkadang, kondisi jalan yang berliku dan berbatu di daerah pedesaan membuat proses pengiriman menjadi lebih lama dari yang diharapkan. Meski begitu, hal ini tidak menyurutkan semangat para sopir truk dan pekerja di depo. Yang penting sampai dengan selamat dan pasirnya tetap dalam kondisi bagus, ujar salah satu sopir truk yang sedang bersiap untuk berangkat. Bagi Pak Budianto, menjaga hubungan baik dengan pelanggan adalah salah satu kunci sukses depo pasir miliknya. Selain itu, ia juga memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya. Mereka adalah tukang punggung usaha ini. Tanpa mereka, tidak mungkin kita bisa berjalan sejauh ini, ujarnya dengan nada penuh syukur.